Rasio adalah perbandingan suatu nilai dengan nilai yang lain. Itu kira-kira definisi dari rasio. Sebagai contoh, misalkan saya punya 10 anak, 10 orang laki-laki ya. 10 laki-laki. Kemudian saya punya 2 orang perempuan. Nah, berarti ini rasio anak laki-laki dan perempuannya adalah 10 banding 2. Jadi perbandingan aja antara jumlah satu nilai dengan nilai yang lain. Di sini untuk laki-laki, perbandingan laki-laki dengan perempuan, berarti nilai laki-laki ada 10 orang, nilai perempuannya ada 2 orang. Ya, perbandingannya 10 banding 2. Atau bisa juga dituliskan sebagai 10 per 2, seperti itu. Atau bisa kita sederhanakan, di sini menjadi 5 per 1, atau 5 per 1, 5 bagi banding 1 atau 5 per 1. Jadi artinya setiap 5 orang laki-laki ada satu perempuan di sini. Setiap 5 laki-laki ada satu perempuan. Nah, sekarang jika diketahui rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 5 banding 1, kemudian jumlah perempuannya ada 100 orang, 100 perempuan, berarti jumlah laki-lakinya ada berapa? Kalau rasionya 5 banding 1 dan jika rasio di satu ruangan itu antara laki-laki dan perempuan adalah 5 banding 1 dan kita ketahui jumlah perempuannya adalah 100, berarti jumlah laki-lakinya di sini adalah 500. Laki-laki. Nah, ini perbandingan ini bisa ditulis seperti ini, 500 banding 100 atau 500 per 100. Ini sama dengan 5 per 1. Ini bisa ditulis 5 banding 1, kayak gini. Nah, contoh lain, misalkan saya punya bola warna merah. Bola merah jumlahnya adalah, oh enggak, perbandingan. Misalkan saya punya perbandingan aja ya. Bola merah dengan bola hijau. Perbandingannya adalah 2 banding 3. Nah, ada 40 bola merah. Jadi kita di sini punya informasi tentang rasio bola merah dan bola hijau, 2 banding 3. Kemudian kita ketahui ada 40 bola merah. Misalkan di dalam keranjang. Di dalam keranjang itu rasionya 2 banding 3. Bola merahnya udah tahu 40. Berarti bola hijaunya berapa? Ini kan kayak 40 dibagi bola hijau gitu kan. Ini sama dengan perbandingannya 2 per. Ini gimana kita menyelesaikannya? Ini kita bisa kalikan kedua sisinya dengan 3H ya. Sini kalikan 3H, sini kalikan 3H, jadi sisi yang kiri itu jadi 120 sama dengan sisi yang kanan kali 3H juga, 3-nya hilang, jadi 2H. Berarti H-nya di sini sama dengan 60. Atau bisa juga kita ngelihatnya dari perbandingan ini ya. 2 per 3 sama 40 per H ini. 2 ke 40 itu gimana? Supaya jadi 40. Ini kan dikali 20 kan? Ini dikali 20. Kalau ini dikali 20, ini juga dikali 20. 3 kali 20, ini 60. Itu cara lain supaya ngelihatnya. Contoh lain, bentuknya mungkin di soal mungkin ada seperti ini. Kita ketahui rasio laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 7 gitu. Dalam satu kelas misalkan. Nah, total jumlah laki-laki dan perempuan di
kelas itu totalnya, total jumlah laki-laki dan perempuannya ya, dalam kelas itu pokoknya ada 180 orang kayak gitu. Nah, berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan di kelas itu? Caranya gimana? Pertama kita bisa bikin dulu perbandingan ini. Laki-laki rasionya kita punya kan, laki-laki banding perempuan itu sama dengan 2 per 7. Kemudian di sini kita punya totalnya. Laki-laki tambah perempuan sama dengan 180. Nah, ini kita bisa kayak punya dua persamaan ya. Dua persamaan ini kita bisa gunakan untuk mencari nilai L-nya dan P-nya itu berapa. Secara aljabar kita bisa cari dulu ini L per P sama dengan 2 per 7 itu kalau kita mau tahu L-nya berapa dari persamaan ini gimana? Ini kan bisa L sama dengan 2 per 7 kali P gitu kan. Nah, sekarang kita udah punya L-nya di sini, kita bisa masukin L-nya itu ke sini. Ini kan sama-sama L. Jadi di sini kita punya 2 per 7 P tambah P sama dengan 180. Ini kan kayak pecahan pecahan ditambah, ini kan pecahan terus ininya P-nya itu kan sebenarnya 1. Kalian bisa jadi 1 2 per 7 P atau ini 1 ini jadi 7 per 7. Jadi bisa kayak gini. 2 per 7 tambah 7 per 7 gitu kan. P. 2 per 7-nya ini dari sini, 7 per 7-nya dari ini karena di depan ini sebenarnya kan 1 P. Sama dengan 180. Ini kalau ditambahin berapa? 9 per 7 P kan. Sama dengan 180. Nah, ini kalau kita pindah ke sini. Kalau kita pengen ada P-nya aja di sebelah kiri berarti kedua sisi di kita kalikan 7 per 9 kan. Jadi sisa P sama dengan 180 dikalikan dengan 7 per 9. Ini gimana? 180 bisa dibagi 9, itu sisa berapa? 20 kan. 20 kali 7 sama dengan 140. Nah, ini P-nya atau perempuannya 140. Laki-lakinya berapa? Karena ini totalnya 180, perempuannya kita udah tahu 140, berarti laki-lakinya itu di sini 40. Ya gitu. Itu kira-kira soal-soal rasio itu nantinya kayak gitu. Kita tahu rasio dari suatu benda dengan benda lain itu sekian. Kemudian mungkin salah satunya dari benda satu diketahui nilainya berapa atau jumlahnya berapa. Terus yang ditanyakan adalah jumlah benda yang lainnya berapa atau bentuknya kayak rasio gini, rasio dari benda satu dengan benda dua. Kemudian totalnya kita tahu berapa. Dari dua persamaan itu nanti kita bisa pecahin kayak begini. Ini adalah pendahuluan untuk rasio. Semoga kalian sudah mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal di buku cetak. Terima kasih.